Assalamualaikum, jumpa lagi di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nika Ardila dan Amel Amelia. Di episode kali ini, aku pengen flashback lagi tentang sang bintang kehidupan kita, yaitu Nika Ardila. Kita akan flashback mengenai misteri kematian Nika Ardila dan adanya dugaan cinta segitiga hingga mobil merah yang misterius. Nika Ardila yang bernama lengkap Raden Rara Ratnadila Kusnadi ini lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975 dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsirat. Sejak kecil Nika sudah mengawali berbagai festival menyanyi. Nika Ardila tumbuh menjadi seorang penyanyi, lady rocker, pemain film, sinetron, bintang iklan yang namanya terus melejit. Namun Nika harus menelan pil pahit karena pada tahun 1995 silam Nika dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya di Jalan RE Marta Dinata Bandung. Beragam spekulasi bermunculan menguak misteri di balik kematian Nika Ardila. Salah satu sumber menduga adanya cinta segitiga antara Nika Ardila dan sahabatnya, yaitu salah satu keluarga dari orang terhebat di negeri kita waktu itu ya, dengan seorang perwira. Karena cinta segitiga ini muncul banyak pendapat bahwa sahabatnya telah sengaja merencanakan kematian Nika Ardila. Tetapi hal itu dibantah keras oleh sahabatnya. Uniknya, ibu kandung Nika Ardila baru mengetahui kejadian kematian anaknya setelah 3 hari peristiwa kecelakaan tersebut. Kabar itu pun beliau dapatkan dari teman-teman Nika Ardila, bukan dari pihak kepolisian. Sehingga banyak yang menduga bahwa kematian Nika seperti sengaja disembunyikan. Pada saat kejadian itu, menurut saksi mata, ada hal janggal yang terlihat, yaitu adanya mobil hardtop merah sengaja mendekati mobil Nika. Nika yang saat itu mengendarai mobil Honda Civic dipepet terus oleh si mobil hardtop merah. Namun pihak kepolisian membantah adanya mobil hardtop merah dan menegaskan bahwa Nika Ardila hanya mengalami kecelakaan tunggal. Hingga saat ini tentang mobil hardtop merah ini pun tetap menjadi misteri. Ada juga yang mengatakan kalau pada saat kejadian itu Nika sedang berada di bawah pengaruh narkoba dan alkohol. Namun hal ini dibantah oleh asisten yang mendampinginya saat kejadian, yaitu Sopiatu. Pihak kepolisian juga membantah hal tersebut. Hasil visum tidak terbukti jika Nika Ardila mengkonsumsi narkoba atau alkohol tersebut. Menurut Sopiatun, Nika hanya minum jus jeruk saja. Itulah beberapa spekulasi yang terjadi pada saat kecelakaan Nika Ardila. Semua itu tetap menjadi misteri kejanggalan kematian Nika Ardila hingga saat ini. Ada yang percaya cerita di atas? Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang sudah menggariskan hidup dan mati seseorang. Al-Fatihah untuk almarhumah Nika Ardila, mami serta papinya tercinta. Oke, sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam lagi.